Selamat datang di channel Kenko Primadea, channel yang membahas tentang kebutuhan perkakas Anda. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai crimping tools set. Seperti ini bentuknya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, pemirsa, ini dia pemirsa bentuk dari crimping tools kit. Ini merek King Tony yang cukup dikenal. Mari kita buka sama-sama, teman-teman. Seperti ini di dalam kotak. Ini ada tang crimpingnya, dan ini ada beberapa penjepit untuk scone. Kita sesuaikan dengan ukuran scone yang kita akan jepit. Mungkin ada yang masih bingung ini sebenarnya untuk apa. Ini biasanya digunakan oleh perbaikan jaringan kabel listrik, jaringan komputer, dan lain-lain. Seperti ini bentuknya. Untuk ukurannya sendiri kita bisa ganti dari sini dengan mencopot ininya, penjepitnya. Saya bisa ganti dengan yang ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Untuk menentukan ukuran sendiri di sini ada ininya, ada jenis ukurannya seperti ini. Ini jadi tools ini digunakan untuk ngepres scone yang dipasangkan ke kabel, atau melepas scone dari kabel. Seperti ini kita bisa pasang. Kita ambil contoh untuk masangnya seperti apa. Misalnya seperti ini, simple. Di sini juga ada untuk pengaturan untuk menjepit. Di sini kita atur dari sini. Di sini harus buka pakai obeng ya, obeng plus. Ini. Jadi saat kita ngepres kabel dengan scone, kita menggunakan ini, kita melepas kabel dengan scone juga pakai ini. Biasanya itu di scone-nya ditancapkan ke bagian sini, kemudian kita kabel dimasukkan. Cuman berhubung kita nggak punya scone ya, teman-teman. Mungkin untuk scone-nya biasanya yang suka ngotak-ngatik kabel sudah tahu untuk scone seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Di sini kotak, di kotak sendiri ini ada tertulis sesuai dengan penggunaannya ya. Insulated terminal, non-insulated terminal, dan lain-lain. Jadi bisa Anda baca di sini sesuai kegunaannya. Oke, teman-teman, jika Anda penasaran dan Anda biasa ngotak-ngatik kabel, sepertinya Anda harus memiliki peralatan seperti ini. Ini memudahkan pekerjaan saat
crimping kabel seperti ini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, mohon tinggalkan pesan di bawah ini. Dan sekali lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, sekian dan terima kasih.